Sebanyak 1.000 personil Satgas Organik diperintahkan menyisir satu perkampungan yang diduga sudah disusupi anggota KKB. Diduga kuat, masuknya anggota KKB tersebut terkait dengan tewasnya dua orang rekan mereka saat kontak tembak dengan personil tim Hantu Rimba beberapa hari yang lalu. Atau kemungkinan lain, yakni untuk mengganggu perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, satu pekan mendatang. Sebagai tim mobil pengamanan perbatasan antar negara yang bertugas di wilayah operasi, kami diminta untuk ikut berkoordinasi sebagai tim backup. Sekitar pukul 7.30 WIT, kami diberitahu bahwa tim Satgas Organik sudah meluncur menuju lokasi perkampungan. Melihat waktu keberangkatan tim Satgas pukul 7.30 WIT, saya merasa ini adalah suatu pilihan waktu yang tidak pas. Rencana penyisiran pasti sudah bocor dan sampai ke telinga KKB. Bisa saja sebelum personil Satgas tiba di lokasi, KKB sudah keluar dari perkampungan. Atau bahkan KKB sudah mempersiapkan jebakan. Sebagai tim backup, tugas kami hanya berkoordinasi. Semua rencana strategi dihandle markas komando Satgas. Kami bergerak menuju ketinggian perbukitan untuk memantau situasi lokasi operasi penyisiran. Saat berjalan di pinggiran perbukitan, kami bertemu dengan satu orang warga yang sedang beraktivitas di pinggir sungai. Seperti sudah paham akan kedatangan kami, warga tersebut mengatakan bahwa KKB baru saja keluar dari perkampungan. Apa yang saya duga betul. Tiba di posisi yang pas, saya menganalisa situasi dan medan lokasi. Jika KKB sudah meninggalkan perkampungan, itu tidak masalah. Yang saya khawatirkan, KKB justru merencanakan jebakan. Saya menganalisa skenario kemungkinan yang akan terjadi jika KKB melakukan jebakan. Saat personil Satgas bergerak di area perkampungan, KKB kemungkinan akan menyerang dari arah ketinggian, dari arah jalan yang posisinya di atas perkampungan. Dari perkiraan waktu, saat ini, personil Satgas sudah mulai masuk ke area perkampungan. Kami fokuskan untuk mengamati area jalan di atas perkampungan. Ternyata keberuntungan masih bersama kami. Persis di tikungan jalan, terlihat 4 titik hitam yang bergerak-gerak. Kami pun melakukan pengamatan dengan teropong. Benar saja, titik hitam tersebut adalah anggota KKB yang sedang bersiap melakukan penembakan ke arah perkampungan. Saya pun bersiap untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. 3 di antara 4 anggota KKB tersebut memegang senjata api laras panjang. Sesaat saya mencoba mengarahkan titik nol senapanku untuk melakukan one shoot to kill. Dari jarak 650 meter, peluru kaliber 12,72 senapan saya masih mungkin menembus dua benda lunak sekaligus. Berhasil. Dua benda lunak yang tadinya bergerak setengah berdiri, kini dalam tidurnya. Sementara dua anggota KKB lainnya menghilang ke dalam semak-semak, saya menghubungi tim Satgas dan meminta mereka untuk tetap berada di tempat dan dalam posisi berlindung. Saya menduga masih ada KKB lain di sekitar perbukitan. Dari analisa saya, saat ini KKB lainnya kemungkinan masih berada di satu rumah yang posisinya di ujung perkampungan. Pukul 20.15 WIT, kami pun melakukan penggerebekan. Apapun jejak keberadaan kami di sana adalah urusan tim Satgas. Usai melakukan penindakan, kami meninggalkan lokasi. Kami Hantu Rimba, Komando.